begini, salah satu dari hal yang kusuna di hadir aja, bal laisat di hadir aja fakat wa innama min sini kawilah gua noksan adat al-wahidah adahiyah di Indonesia. Jadi tradisi da'iyah itu kurang, tidak banyak di Indonesia, termasuk di NTB. Padahal jumlah dari muslimah yang membutuhkan ta'lim, irsyadah, atau jihad itu tidak kalah dari laki-laki. Maka harus ada cukup jumlah perempuan muslimah yang bisa mengisi uang itu min furudil kifayah sebenarnya. Karena itu azhariyah menjadi kewajibannya untuk memenuhi fardu kifayah itu. Karena kalau itu tidak terpenuhi, pasti ada kesulitan-kesulitan bagi muslimah untuk mengetahui agamanya. Karena mohon maaf, ada hal-hal yang mungkin tidak pas disampaikan oleh laki-laki. Ada hal-hal yang kalau laki-laki mengajar, maka dia tidak bisa seleluasa kalau perempuan. Karena itu harus ada perempuan-perempuan pendakwah yang cukup ilmu, cukup wawasan, mengerti tentang apa yang dia hadapi, ada tempur dakwahnya, ada mana itu dakwahnya dia paham. Kemudian nazarat maqasidiyahnya juga paham, dia bisa menyampaikan. Kalau saya ditanya bagaimana apa yang harus dilakukan, ya siapkan ini baik-baik. Apakah ada ruangnya? Ruangnya terbuka dengan lebar. Bahkan saya tahu persis, banyak majelis-majelis dari kaum perempuan dalam strata sosial yang beragam, di lingkup yang sangat beragam, di Mataram saja, banyak sekali yang terpaksa mengundang tuan guru laki-laki, ustaz laki-laki. Kenapa? Karena gak ada yang perempuan. Jadi ruangnya sangat luas. Dan